Orang kalau puasa
tanpa melihat apa dia tua, muda, anak kecil, kaya atau tidak, pejabat atau tidak. Yang namanya puasa itu jam 9 sampai jam 12 siang. Ini tuh perjuangan berat. Jam 9, 10, 11, 12 ini perjuangan bagi orang puasa. Kenapa? Orang puasa apalagi kalau sudah jam 11, 12 biasanya makan minum. Kita puasa menahan. Kita jalan, di pinggir jalan ada warung soto, menggul pak. Baunya bukan main enaknya. Sedang puasa, cuma menggilo baunya saja. Gak berani makan maksudnya orang puasa setiap jam kencan pasti merasa lapar. Kalau udah habis azan itu mulai enak, mulai enak. Ini punya pendidikan orang kaya. Ya maaf orang ada itu kalau mau makan kadang dijampal pak. Pagi makan nasi goreng. Yang baru ke sana, malam di sana. Itu yang ada lah, yang gak ada itu saya makan juga. Kan gitu. Gak mampu besok saya makan apa. Tapi yang enggak, besok saya makan juga. Dan inilah dengan puasa kita tingkatkan rasa sosial. Orang yang mampu, orang yang ada, orang yang punya akan merasakan betapa pentingnya tidak makan lapar. Dan sudah dibuktikan oleh Profesor Pak Bumati dan Tim SMP. Jangan terbungkus nasi sama air putih baru dibuka belum dimakan. Ada orang tua belum makan dah. Padahal beliau juga lapar. Memang benar-benar belum lapar. Tapi ada orang tua dia merasa saya kan masih muda, masih kuat menahan lapar. Karena bapak itu kan juga tua, meskipun tua memang sudah pernah muda, kan cepat mati, mungkin gitu. Bukan gitu, ini perjuangan beliau kalau untuk pindah itu. Saya masih muda, saya masih kuat, masih bisa lari. Nah, ini sudah kalau ya sudah lapa, bapak yang makan nasinya, dia yang makan nasinya. Ngalah juga. Tapi janji Allah, janji tidak ada orang yang kok akan berpulang juga. Karena lapar, buru-buru di bawah pohon, melapar bukan punya apa-apa. Sekian pohon tertidur, ada orang yang inilah Allah. Apalagi kalau bulan Ramadan orang mengeluarkan sedekah akan dimandangkan sepuluh hati simpan 700 kelipatan. Sedekah 1.000 akan mengambil buahnya 700.000 banyak itu lipat 700 kelipatan. Apalagi ini malam kelahiran dan khairu mental. Saya yakin maka kemudian puasa meningkatkan rasa apanya usia saja tidak. Beliau ini bisa berhasil bukan hanya rasa usia dan di balik itu ada ini yang harus benar-benar kita contoh apa jujur. Jujur, jujur itu memang perbuatan, memang baca jujur gampang. Lawan jujur apa kasih? Sama-sama. Ayo Pak Ustadz. Gracias.